Halo, halo, sasarakan semua. Saya nama Andy. Hari ini, saya nak review satu kereta Pedro Viva 1000cc tahun 2008 EJ Automotor dia. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang ajaran satu lau. Bagi customer tahu, ini kereta interior dalam dan keluar macam mana. Okey, let's go. Okey, so nak cari before 10,000 ke bawah main Viva Auto, sini surat apa satu. So sekarang I buat video bagi customer tengok ini kereta condition so far macam mana. Okay, so sekarang I berlan-berlan jalan satu lalu dulu, bagi tengok dulu. Nampak dia mecat so far okay lagi. Dia pun sama orinya colour juga. Belum buat apa lagi lah, I ambil metal macam ni lah. I pun tak ada buat apa. Sekarang I tengok okay lagi, I buat video cepat-cepat kasih ambil customer tengok. Nampak original lampu dia. Sini semua kena-kena sikit-sikit, batu-batu memang ada lah sebab ini kita belum cat apa-apa lagi. Nampak? Okay? So kita tengok cermin dia. So okay, sini ada kena sikit pecah lah. Kena batu sikit, okay? Atas momen sofa okay juga. Lampu belakang nanti kita tengok. Okay, so kita tengok tayar dia dulu. Okay, Lin dia pun satu kat Elite Me tu, Spalding lah. Dia pakai mesas lah, tolong cari dekat sini 165, 55, 40 cm. So far belakang tayar bunga banyak lagi. Hingga lekat 70%, 80% memang ada. Okay, tengok tayar sama sekali. Okay, so tengok untuk depan. Okay, depan tayar masuk tangan ada lagi dekat 20% sampai 30% macam ni sahajalah. Okay, brake dia I masuk tengok, itu suara limpis lah. Hingga lekat 15% sahaja. Okay, brake ini suara nak habis. Okay, tengok sama sekali. Tutup kamu sekali ada ha? Okay, so sama juga depan juga ha? Tayar tengok lebih kurang lah 20% sampai 30%. Tutup kamu sekali pun ada juga ha? Okay, so belakang, belakang tayar banyak lagi, lekat 70%, 80% memang cukup. Okay, tengok talang sama sekali. Okay, so body dia semua okay lagi ni. Okay, so kita tengok interior talang. Okey, nampak tak damage seat so far okey lagi, cantik lagi. Tengok, okey. Dia cuba sini ada sikit tak cantik lah. Ini kita tengok air kalau boleh kita kasih buat buat balik. Okey. Tengok tu tempat tempat sama juga, semua okey juga. Ini kita so far very good lagi. Tengok. Bersih lagi lah, papan dia semua okey juga. Nampak tepi sama original, pintu dekam semua original. Sampai bawah sama sekali tengok. Okey, original carpet tak ada lagi ya, ini tanpa je. Bawa tengok sama sekali. Ini kita pun janji 100% tak terkena macam ni kereta ha? Okay, I ambil kunci dia. Kunci pun sama macam ni original. Okay, kita start dulu. Okay, kita try tengok. Mais dia jalan 1.5, luar 1, luar 2 km. So far service time semua dekat sini ha? Boleh nampak ni. Okay, I tutup dulu. Okay, aircon besar buka. Tengok tepi sama sekali ya. Nampak. Okay, tengok-tengok semua sekali. Okay, steering dia so far pun okay jugalah. Dia dulu owner ada buat body sikit lah, tengok ada pengkus punya. Okay, so aircon okay juga. Dekat minyak sikit. Okay, tapi cuba mounting ada sikit gegak lah. Itu pun nak kasih customer tahu lah. Tapi so far lain semua okay. Kalau mock buat nak cantik-cantik ya, kasih itu mounting tukar selalu okay. Tengok tepi, nampak tak semua sekali. Konsol pun semua sekali. Dia dia semua original. Aircon sejuk lah, tak ada masalah apa. Tengok semua sekali. Tunjuk tengok sama. Janji betul-betul atas semua sekali. Tengok sama juga. Cantik-cantik lagi. Okay, power window pun ada 4 juga. Okay, tengok boleh guna. Okay, boleh guna. Belakang pun sama boleh guna juga. Okay, 4-4 power window semua boleh guna. Okay, so depan tengok sudah habis, kita tengok untuk belakang. Okay, so nampak belakang seat pun cantik-cantik juga. Tengok tak? Very very nice lagi ya, belakang seat dia semua sekali. Okay, sampai bawah semua sekali tengok. Okay, tengok, tapi ada sikit calar memang lah. Sini okay lah, di sini ada sikit calar. Tapi semua sekali pun tengok. Ini kain pun sikit, ada losar sikit lah. Tapi semua okay, tak ada kena calar apa-apa. Tapi nampak gam semua sekali, sama ori. Okay, so sekarang kita tengok untuk belakang. Ini okey ni, kita janji betul.
kalau kanca 2004 2005 pun sudah nak jual dekat 8,000 9,000 lekas 10,000. Ha. Ini nanti ai bagi tahu harga dia, kasi cun-cun kasi tengok. Okey. So kita tengok-tengok tepi dulu ah. Ha, lambu dia. Nampak tak? Ini semua yang ori lagi ni. Ha, semua sekali. Okey, tepi gun. Ha, nampak tak? Okey. Ha, so sini tak tegam lagi. Sini memang dulu ada kena sikit lah. Biasalah ini kereta. Kena langgar-langgar sikit-sikit memang ada lah. Tepi sini semua ori. Ha, sebab ini original, dia tak tertukar lagi. Okey. Kita tunjuk tengok bawah. Ha, nampak semua sekali. Ha, very very nice lagi ni kereta ah. Janji betul-betul punya. Okey. Itu pack semua ada lagi. Tengok tepi bawah. Okey. So tutup balik. Okey. Nampak lah. Okey, check dulu, tak ada pecah. Check dulu, tak ada pecah. Okey. So nombor 3 pintu. Tengok tepi semua sekali. Okey, sini ada sikit salah, sini ada sikit tak cantik. Okey, lain so okey. Original gun sampai bawa. Ah, ini sini kurang satu ah, induk kaki. Nanti akan si pasang balik. Okey. Ah. So okey, tutup. Nombor 4 pintu. Tengok. Memang cantik-cantik lagi. Ha, sini sikit salah. Okey. So lain okey. Tapi nampak gam dia sampai bawa semua sekali original. Ha. Ini kita pun siap-siap pus pakum. Ha, you nak lepas semua apa, air pun boleh pagi. Tengoklah seat dia. Cantik-cantik lagi dia. Okey, semua okey. Service book semua ada lagi, tengok. Ha. Okey. Kabel bawah semua ori. Okey, so sekarang kita tengok engine depan macam mana. Okey. Buka. Okey, so sama jugalah. Nanti ini kita berapa cc horsepower ada dekat sini, air baki kita semua tahu. So kita tengok tahu dulu. Tengok original metu span semua ada lagi ni. Ha, original tengok. Ha, gam dia semua sekali original ni. Sama tepi. Ini ada kena klik-klik sikit memanglah. Ini sebab ini yang biasalah, Viva 10 biji 9 semua kena macam ni. Ini semua boleh tukar ni. Ha, ini kalau jadi ini akan saya tukar balik. Okey. Cuba tak tahu. Ha, original tak. Tengok. Semua ori ni ah. Nampak tak? Ha, semua original tengok ah. Semua sekali sampai bawah. Kita so far tengok macam ni tak leking apa pun, semua kecil je. Kipas ada jalan, ok? So, kita tunjuk ke bawah. Ok, so kita so tengok agak-agak kasi habis. Tutup balik. Nampak lah, screw. Tak terbuka. Tak terbuka ni. Haa, ini panel pun sama juga lah. Depan memang tak ada kena langgar. Dia ini kita untuk belakang kena seorang sikit kiss sahaja. Haa, ok, so sekarang kita pergi test drive ni kereta. Ok. Aircon tak ada semua okey ya. Okey, so sekarang kita pergi test drive ni kereta bagi customer tahu ah. Okey. Okey. Seti. Okey, kita jalan. Okey, kita jaga-jaga kereta ah. Okey. Ini crossing bar memang mau jaga-jaga betul-betul ha. Sini susah sikit keluar ha. Okey. Ha, tengok ini jalan semua tak cantik, tengok sober dia. Okey lagi. Tengok tak? Ha, very good lagi. Okey. Wah, ini kereta aircon very very sejuk. Ha. Tapi belakang ah, belakang ada pising sikit, ada tikus ah. Nanti emang pergi tangkap dia. Okay, I kasi tangkap so tak ada lagi. Okay, so sekarang kita mesti mau test dulu. Kita jalan dekat luar dulu lah. Kita try. Okay, so sini. Okay, so I cari tempat besar sikit. Sini petrol sini, I try tengok okay, sana boleh kasi pusing. Sebab I nak test apa? Ah, you orang tahulah, I nak test lysak dulu. Try lysak macam mana dulu. Okey ya. Okey, sini kita boleh pusing. Okey, kita pusing dulu ah, kita try lysak dia macam mana. Okey. Okey, so okey. Okey, tak ada pusing. Okey. Good. Very good. Okey, I pusing balik. Nanti mau cari tempat susah oh, tak ada tempat test lagi. Sebab sini bukan I kertas sana. Itu yang
lagi satu tempat untuk cuak kita tempat sini. Okey. Okey, tekan minyak. Okey. Okey, so okey. Ini untuk belakang ni balang ah. Ini bukan tepan ah. Nampak kita ah. Dia tengok ah, air lagi sekali air pusing. Okey, kita pusing. Okey, lagi sekali ah. Okey, kita fresh sekali lagi. Ah, okey. Tengok. Okey. Okey, clear, tak ada masalah apa. Cantik. Okey, so sekarang kita jalan dekat luar, kita test di gearbox macam mana. Okey, tekan minyak, pause sikit. Tengok ah, function dia okey. Boleh. Tengok. Okey juga ah kereta ini. Okay, so I ada nampak satu balang dia tak ada function dia, itu LPN dia. LPN itu tak ada jalan. Okay, itu akan nanti akan set balik lah. I sekarang baru nampak tak ada jalan. Okay, itu nanti akan set balik. Okay, so sekarang kita pergi sana belakang sana, kita test dia itu S-over rise up macam mana. Sana tak cantik tempat jalan, kita try dulu sana. So pakai macam ni okey ah. Janji betul-betul okey ah. Aircon sejuk. Ah, aircon yang very very okey. Lain so okey juga. Okey, kita pusing. Kita jalan sini. Sini memang tak cantik tempat dia jalan. Kita nak test kasih tengok dulu. Okey. Ada lubang-lubang. Tengoklah. Okay lah, so very good lagi lah. I try macam ni, so okay. Ayuh, anjing. I kasi jalan dulu. I tak nak kacau you ah, sorry ah. Okay. Tengok ah, ada lubang-lubang yang masuk. Okay. Okay lagi lah, boleh cakap lagi lah. Sini tengok semua. Okay. Saya janji betul-betul okey ya kereta ini. Kalau betul-betul minat, you boleh datang sini lah. Saya boleh bagi you test ride ini kita. Bagi you tahu condition so far macam mana. Okay? So sekarang kita belakang, luar sana jam. Jam tak payahlah, kita jalan untuk balik sana, you turn balik. Okay, nanti ya. Sini mah jaga, sini kita banyak. Okay, kita pusing balik dulu. Jaga kereta. Kejap ada kereta ah, parkir jalan dulu. Okey, kita jalan. Tengok. So okey main ni kita. Nampak tak? Pick up semua okey. Gear tukar semua smooth. Dia tak ada kena sangkut apa-apa halanglah, semua okey, semua clear. Okey. Kita pusing balik lah. Kita pelan-pelan lah. Ni lori, kita mau jaga lori, kasih dia jalan dulu. Besar-besar, saya takut tu. Tak apa, kita boleh test kasih tengok customer. Tengok, ok. Saya berhenti dulu. Ok, kita sama ikut jalan. JB sini sudah ujian 2 hari 3 hari. Sekarang baru nampak matahari keluar. Sedap. Jam lah, sini ada sikit jam lah. Tapi ok lah, bagi tengok dulu lah. Ini kita condition macam mana. Semua ok, tengok. Semua ok juga. Horn ada. Ok. Okay lah, nanti dulu lah. Nanti dulu kita
tunggu boleh jalan dulu. Sekarang diam lah, tengok apa pun tak boleh buat apa. Okay ya? Okay, so sini kereta so kurang. Kita boleh test. Okay, tengok jalan ini, tengok. Okay juga lah, sum. Cantik juga, ada satu lubang. Kita naik, tengok. Okay, cantik. Semua pick up tu, tengok. Tukar gear semua smooth. Very cantik. Janji betul, kalau you minat yang ini kereta, you boleh datang cuma sama saya lah. I bagi you test one ini kereta. Tengok, okay. Very very nice ini kereta. Okay, tengok. Esok pun cantik juga. Tengok lah, smooth lah. Very very smooth punya. Okay lah, so far nanti I sampai kedai. Okay, I baru buat video bagi tahu harga berapa. Sekejap lah, nanti kita see you lagi. Okay, sudah dah sampai. Sini jalan pun tak cantik, nampak tak? So okay lagi lah, janji betul-betul esok pun semua okay. Very very good lagi, tengok. Okay, bagus lagi tu esok dia. Ini I make kawan make kedai lah. Okay, kita masuk balik. Okay, okay, balik sampai sini. Kita parking betul-betul dulu. Okay, kita parking dekat sini dulu. Okay, masuk pi sembelih. Okay, so kakan semua, kalau yang minat yang ini kita Petro Viva 1000cc EZ tahun 2008, otomotor dia. Kalau minat boleh datang cuma sama saya. Saya nama Andy. Alamat telefon semua di sini. Okay, so sekarang kita yang cerita ini harga. Yang ini harga saya jual siap tukar lama sama Pusakom RM9,800 sahaja. Ini belum masuk lotek sama insurans lah. Kalau jumbo lotek sama insurans pun tambah dekat 800 ke 1000 macam ni saja. Tengok you cover second party ke first party. Okay, kalau betul-betul minat, you boleh call I dulu. Tangan kita ada lagi ke tak ada lagi? Kalau ada lagi, bila-bila boleh datang sini test ride ni kita. Okay ya, see you later. Bye.